Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel saya. Channel berbagi informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar kabar gembira. Kabar yang ditunggu-tunggu. Berikut ini adalah daftar nama daerah yang mencairkan dana PKH hari ini. Ada sekitar 41 kabupaten kota bahkan lebih yang terdaftar melakukan pencairan di hari ini. Simak video berikut, tapi jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan berikut ini adalah daftar daerah yang melakukan proses pencairan dana PKH tahap 4 untuk termin 2. Simak baik-baik, siapa tahu salah satu kota ini adalah kota kawan semua. Untuk yang pertama adalah kota Situbondo. Selanjutnya kota Tuban, kota Mojokerto, kota Bandar Lampung, kota Tasikmalaya, Jawa Barat, kota Klaten, Jawa Tengah, kota Bandung Timur, kota Tangerang, kota Aceh Utara, kawasan Krukuh, kota Pekanbaru Riau, kota Banyumas, Jawa Tengah, kota Cirebon, area Pleret, kota Kediri, Jawa Timur, kota Lampung Tengah, kota Bogor, ini daerah Cimahpar, kota Sukabumi, Jawa Barat, kota Medan, kota Tegal, Kecamatan Adiwerna, kota Pekalongan, Jawa Tengah, kota Surabaya, Jawa Timur, kota Majalengka, Jawa Barat, kota Lampung Tengah, kota Tuban, kota Medan, Klambir 5, kota Bekasi Selatan, kota Cikarang Utara Bekasi, kota Bondowoso, kota Bandar Lampung, kota Medan Marela, kota Lampung Tengah, kota Semarang Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, kota Grobogan, Jawa Tengah, kota Tangerang Selatan, kota Klaten, Jawa Tengah, kota Cirebon, Palimanan, kota Probolinggo, dan sebenarnya ini mungkin masih ada kota atau kabupaten yang belum admin sebutkan. Informasi yang admin terima ini adalah dari pendamping PKH memberikan beberapa kota yang melakukan pencairan hari ini, bahkan mungkin besok juga pencairan terus karena memang pencairannya tidak serempak atau bertahap. Semoga kawan-kawan semua yang belum cair tenang saja dan segera menyusul. Yang sudah cair, alhamdulillah, manfaatkan dana PKH tersebut. Amin.